There is no silver bullet to what to do with the peatland as well as fire prevention, because the situations are sometimes quite complex, because people livelihood depend on the land, on the peatland, and sometimes they are able not to do to use fire, but we need to provide the incentive, we need to provide the options to them. That is the only way. First is reconciling the interests of forest conservation with agriculture development, because people need to conserve the forest because it's our future. Without that, there is no future for us. But economic development is also important because that's the way to improve their livelihoods. Also, in the landscape approaches, there is no magic formula. So we need to do more research and also more action, and also monitoring the progress. So peatland conference providing the basis, and now how to translate into action on the ground. Kita butuh apa pemikiran baru dan butuh kerjasama dari pihak pemerintah juga swasta untuk bagaimana cara pengelolaan gambut itu yang lebih baik. Di Frigi itu bukan hanya sekedar 1.000 hektar lahan gambutnya, itu ada kurang lebih 30.000 hektar lahan gambut dalam. Artinya lahan gambut itu yang selalu dikelola oleh masyarakat dengan pola secara kearifan lokal gitu kan. Dulu budaya mereka dianggap budaya bakar itu dianggapnya sudah jadi budaya mereka gitu. Desa Frigi itu ada 7.000 hektar hutan lahan gambut yang lahan kelola masyarakat yang belum produktif. Jadi bagaimana nanti supaya lahan gambut yang masih 7.000 hektar itu bisa dikelola tanpa membakar. Harapan saya di acara itu bisa menampung aspirasi kami lah, keluhan-keluhan kami yang selama ini belum tersambung ke pihak-pihak pemerintah maupun pihak-pihak perusahaan, bagaimana kerjasama pemerintah antara perusahaan juga dengan masyarakat yang baik secara berkeadilan gitu kan. Kami persilakan. Dialog kebijakan yang ditaja Sifor hari ini, saya kira hendak mempersatukan paradigma antara dunia usaha, pemerintah, termasuk CSO dan akademisi yang selama ini selalu bertengkar dalam tanda petik ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tantangan utamanya itu implementasi di lapangan. Tantangan besarnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menerjemahkan kebijakan presiden, misalnya corrective action, aksi koreksi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Corrective action di tingkat hulu dan koordinasi antara pusat dan daerah itu yang masih melamban. Paradigma dari luar, konteks dari luar bahwa berjuang menyelamatkan gambut dan menghentikan kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya kita yang dari Indonesia, saling berbagi, bertukar pemikiran dan riset gitu ya. Nah itu menambah wawasan, pengetahuan dan juga saya kira relasi menyelamatkan gambut semesta itu bisa berjalan. Terima kasih untuk dukungan dari Dewan Riset Nasional.